Janur kuning tinggal nunggu waktu. Foto pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora mendadak muncul di media sosial. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan foto viral tersebut. Pasangan yang diharapkan berjodoh ini memang selalu menyita perhatian publik dengan segala keromantisan mereka. Kini muncul foto pernikahan. Lantas apakah Rizky Billar dan Lesti Kejora telah melangsungkan pernikahan? Simak artikel berikut ini. Kebersamaan Rizky Billar dan Lesti Kejora tak luput dari pemberitaan. Bahkan semakin hari keduanya semakin menunjukkan hubungan ke arah yang lebih serius. Lesti dan Billar pun tak sungkan menunjukkan perhatian satu sama lain. Gak heran kalau banyak yang berharap keduanya bisa berjodoh. Yang terbaru, beredar foto pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora di media sosial. Namun setelah ditelusuri, foto tersebut hanyalah editan dari para penggemar. Unggahan foto pernikahan pasangan fenomenal tersebut pertama kali diposting di akun Instagram @yudi_o. Lesti tampak memesona menggunakan gaun pengantin. Begitu juga Rizky Billar yang tampak gagah dengan balutan jas. Dalam salah satu foto pernikahannya, terlihat Lesti dan Billar juga memamerkan buku nikah. Sontak postingan itu pun menuai banyak komentar. Bahkan tak sedikit yang mendoakan agar foto pernikahan editan tersebut segera menjadi kenyataan. Rizky Billar mengaku tidak ingin memberi patokan usia kapan dirinya akan menikah. Aktor sekaligus presenter ini mengungkapkan jika ia akan menikah ketika merasa yakin, meski pertemuan dengan sang calon istri baru terhitung beberapa bulan. Billar pun menyebut jika untuk saat ini masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mantap menuju ke jenjang pernikahan. Ya gak dipatokin lah. Tapi ketika kita ngerasa yakin, kapanpun itu ya kita gak tahu kan Allah maha membolak-balikan hati seseorang. Tapi ternyata Allah ngasih 3 bulan terus saya udah yakin ya udah. Saya gak pernah matokin umur. Dulu ditanya kapan mau nikah saya selalu bilang 23 tahun. Sesudah berjalannya waktu gue ngerasa ketika nikah banyak hal yang disiapkan, ujar Billar dilansir Intik Seleb dari kanal YouTube Cumi Cumi pada Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2020. Saat ditemui di tempat yang berbeda, Lesti mengatakan jika ia memang memiliki rencana menikah. Namun ia tak menyebutkan siapa calonnya tersebut. Mantan kekasih Rizky Billar itu pun seraya bergurau jika dirinya akan menikah tahun depan 2021. Tahun depan 2021 ya, kalau gak tahun depan ya tahunnya lagi. Kalau gak Sabtu dan Minggu lah, ujar Lesti Kejora sambil tertawa. Kebersamaan Rizky Billar dan Lesti Kejora masih menjadi pusat perhatian. Bahkan, Lesti sudah mengenalkan Billar kepada keluarganya. Begitu juga sebaliknya.